Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dhalika minasyahidin. Ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat fatayat yang sangat kami hormati, hari ini kita akan mengaji tentang fatayat. Kita akan mengaji dengan mengambil tema menjadi perempuan yang bermartabat dan bermanfaat bersama fatayat Nahdlatul Ulama. Napa ibu? Napa temai wau? Menjadi perempuan yang bermanfaat dan bermartabat bersama fatayat Nahdlatul Ulama. Kita pingin kita hadir di sini ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat fatayat yang alhamdulillah dengan senang hati mendapatkan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di sini untuk mendapatkan manfaat dan martabat sehingga organisasi kita ini sampai besok yaumil kiamah masih bisa kita perjuangkan untuk mengantarkan kita menjadi perempuan yang bermanfaat dan bermartabat. Sebelum materi ini kita lanjutkan, monggo sarang-sarang kita membaca sholawat Nahdiyah. Sampun hafal nggih Bu? Insyaallah. Karena fatayat ini adalah banom. Napa banom niku? Banak badan otonom. Banom niku badan otonom, badan organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Makanya fatayat ini selalu bersanding dengan ibu-ibu muslimat. Dados bapak NU, NU niku dados bapak E, muslimat niku dados ibu E, fatayat niki anak E, saudara niki Ansor, ngaten nggih, saudara laki-lakinya Ansor, kemudian adiknya adalah IPPNU dan IPNU. Itu struktur organisasi kita. Nanti ada PMII, ngaten nggih, nanti dalam pembahasan kita yang lanjut. Hari ini kita bicara tentang fatayat, sehingga kita akan tahu persis di mana sih sesungguhnya fatayat itu di dalam organ Nahdlatul Ulama. Karena kita ini badan otonomnya Nahdlatul Ulama, maka kita juga harus kenal Bapak NU kita. Kita harus kenal dengan Nahdlatul Ulama. Minimal kenalan kita adalah semua kegiatan yang ada di Nahdlatul Ulama yang dilakukan oleh para kiai, oleh para masyayikh dalam Nahdlatul Ulama, kita juga harus tahu. Salah satunya kita punya sholawat Nahdiyah, sholawat yang disusun oleh Al-Mahfurlah Kiai Haji Hasan Abdul Wafi dari Paiton Probolinggo. Ini sholawat Nahdiyah, sholawat untuk penggerak hati kita untuk selalu berjuang, untuk memperjuangkan agama Allah. Bagaimana solawatnya? Baca bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Monggo sarang-sarang nggih. Karena kita bersolawat, solawat itu kan membaca solawat dan salam. Sebuah penghargaan, sebuah salam. Namanya salam itu harus sambil apa Bu? Senyum nggih toh. Maka kita bersolawat itu harus seneng. Nek solawat kok Allahumma sholli ala gitu, itu namanya ndak seneng. Sama dengan, jadi kalau kita baca solawat itu harus seneng, karena itu bagian dari doa.
bagian dari ucapan sholawat, doa gitu nggih. Karena kita mengucapkan salam, tentu kita harus barengi dengan senyuman. Sekarang ini kalau jenengan sahabat-sahabat Fatayat atau ibu-ibu muslimat yang masih aktif gitu nggih, kerja di sebuah instansi, di beberapa instansi dan hampir semuanya itu kan selalu mengandalkan 3S. Apa Ibu? Senyum atau sapa dulu ya? Atau senyum dulu? Sapa, senyum, dan salam. Kenapa kemudian kita tidak melakukan itu? Nah, karena ini sebuah bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Maka monggo siap-siap kita akan membaca sholawat, tentu dengan hati kita, kita hadirkan Rasul Muhammad SAW hadir di majelis yang penuh barokah ini. Karena beliau hadir, maka kita tentu memberikan senyuman kita kepada beliau. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina semoga dengan sholawat yang kita baca bersama tadi, dengan rasa khusyuk, dengan khudu kita, hati kita menghadirkan Rasul berada di tengah-tengah kita, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dalam rangkaian selanjutnya ada penjelasannya. Semoga rahmat dan salam senantiasa tercurah karibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dengan berkah bacaan sholawat ini, dengan bacaan sholawat yang kita baca tadi, kami minta, kita bersama-sama meminta kepada Allah, jadikanlah kami orang yang senang, orang yang selalu rajin, yang selalu bersemangat dalam berjuang menghidupkan dan meninggikan agama Islam di seluruh Nusantara ini, wabil khusus di Putat Jaya ini. Maka doa kita dengan membaca sholawat itu, Allah memberikan selalu semangat pada diri kita, Allah akan memberikan selalu rasa rajin dan senang untuk ikut berdakwah, untuk ikut mensyiarkan agama Islam, terutama di Putat Jaya, wabil khusus gitu ya,
kemudian secara umum di Surabaya tercinta kita, dan secara luas di Indonesia Raya. Sehingga kita semuanya bisa mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Bibarokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dengan cara apa kita mensyiarkan agama Islam? Yang kita pilih saat ini adalah dengan cara Nahdlatul Ulama. Dengan cara organisasi yang kita ambil adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Karena di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang mengemban gitu nggih, amanah dari beberapa ulama yang memang menginginkan melanjutkan perjuangan Islam ini sampai pada titik darah penghabisan. Sehingga di akhir tadi kita angkat tangan kita, sabit wansur ahlal jam'iyah, gitu ya tadi nggih. Allah Allah sabit wansur ahlal jam'iyah, jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah. Ya Allah sabit, teguhkanlah, teguhkan pendirian kami, wansur dan berilah pertolongan kepada kami. Kepada siapa? Ahla jam'iyah. Kepada seluruh panjenengan semua ini. Kepada kita semua yang hadir di sini. Untuk bisa memperjuangkan agama Islam. Karena tanpa bantuan, tanpa pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Leres napa mboten, Bu? Nek jenengan kinten-kinten hanya gitu ya. Kira-kira jenengan kalau hanya mengandalkan diri panjenengan sendiri, kira-kira bisa jalan apa mboten? Bisa. Hanya mengandalkan suami kita bisa jalan atau tidak? Hanya mengandalkan pada orang tua kita bisa jalan apa mboten? Enggak bisa. Karena semua ini adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan gini, itu makna dari solawat nahdiyah yang kita baca. Sehingga jenengan ketika membaca itu harus tahu artinya. Kalau kita sudah tahu artinya, maka kita membaca nih kok enak. Ada yang membaca solawat ya, jadi tegang sampai kemudian harus, ya karena masih-masih menghafalkan. Nanti kalau sudah hafal sama seperti kita membaca solawat Nabi itu. Jadi dengan santai dan kita khusyuk, kita hadirkan di hati kita bahwa ini adalah menjadi bagian dari doa dalam kehidupan kita. Ngaten nggih? Kemudian kita akan masuk pada materi yang pertama. Monggo, sebelum kita masuk pada materi fatayat, kita baca bersama-sama surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Mari kita ingat bersama-sama. Jadi yang pertama kita harus punya visi. Kita harus punya visi, punya keinginan yang kuat. Apa yang ingin jenengan lakukan 5 tahun ke depan? No, apa yang ingin jenengan cita-citakan dalam waktu 10 tahun ke depan? Apa yang jenengan bangun dalam keluarga untuk 5 tahun ke depan? Untuk 10 tahun ke depan? Untuk 20 tahun ke depan? Apa yang akan kita lakukan untuk Putat Jaya ini 5 tahun ke depan? Apa yang akan kita lakukan untuk putra-putri kita yang ada di sekeliling kita untuk 10 tahun ke depan? Karena untuk merawat atau menjadikan putra atau putri kita satu orang anak itu tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang ibu dan ayah, tetapi harus dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar itu. Mungkin putra putri kita bagus di dalam rumah karena kita bisa mendampingi dia setiap pagi mengaji Al-Quran, sholat lengkap, ngaji lengkap. Tetapi ketika kemudian keluar, dia berteman dengan tetangganya yang tetangganya tidak pernah mengaji, nopo sing terjadi? Nggih napa mboten? Ya apa tidak? Jadi untuk membangun putra-putri menjadi putra-putri yang solihah, satu itu tidak hanya cukup dengan orang tuanya sendiri, tetapi harus dengan orang tua semua yang ada di lingkungan itu. Jadi ibu-ibu, sahabat-sahabat, kita harus lihat nih kalau begitu siapa yang ada di samping kanan kiri kita. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan kepada kita, kalau kita mau masak nih, kalau kita mau masak, kok masakannya ini ada bau harum dan tetangganya mencium bau harum itu, maka tetangganya wajib dikasih. Coba berapa Rasul kasih? 40 ke depan, 40 ke samping kanan kiri, dan 40 ke belakang. Loh lah, masaknya sak berapa Ustazah? Masaknya sak berapa nggih? Makanya kemudian kata Rasul, kalau masak kasih banyak marokon, kasih kuahnya yang banyak. Ustazah lah, nek dikasih kuahnya saja kira-kira nanti apa yang terjadi? Artinya apa? Artinya kita harus melihat, selalu melihat siapa yang ada di kanan kiri kita. Kalau kita kenyang, kita bisa makan dengan enak, sementara tetangga kita tidak bisa makan 2 hari, maka kita juga berdosa. Itu maksudnya. Kaitannya dengan pendidikan anak, kalau di samping kanan kiri kita, kemudian masih ada orang-orang yang belum mengerti, belum mau ikut majelis taklim, itu maksudnya. Nanti kemudian efeknya, putra-putri kita juga tidak aman di dalam masyarakat itu. Maka monggo, kita harus membuka diri. Kaitannya dengan pengajian, kaitannya dengan syiar agama Islam, kaitannya dengan syiar Fatayat Nahdlatul Ulama, syiar tentang Nahdlatul Ulama-nya baik NU, Muslimat, Fatayat, monggo bersama-sama. Kita terbuka untuk semua orang. Artinya, bagaimana kita bisa mengajak orang-orang yang ada di samping kita untuk bersama-sama menjaga masyarakat? Tentu, karena kita dalam wadah Nahdlatul Ulama, maka cara yang kita pakai adalah cara Nahdlatul Ulama. Tenge, jadi satu anak itu diasuh oleh semua masyarakat yang ada di kampung itu.
Monggo kita lihat. Tapi sekarang Putat Jaya insya Allah sudah aman, ye? Sudah solih-solihah. Amin. Semoga kalau kita sudah punya kepedulian itu, insya Allah kepedulian itu menjadikan satu langkah awal untuk menjadi lebih baik. Karena tadi konsepnya satu, bagaimana kita bisa bermanfaat dan bermartabat. Amin ya? Apa sih tujuannya sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu? Tujuannya Nahdlatul Ulama itu adalah membentuk sebuah organisasi kados njenengan ngenten niki lho, kados kita begini lho dikumpulin jadi satu. Barangkali dalam perkumpulan itu panjenengan ada yang belum dipahami, njenengan bisa saling bertanya. Ada yang saya kok kurang paham tentang ini, kita saling bertanya. Ada informasi, oh ini dari pemerintah kota ada bantuan misalnya, maka saling memberikan informasi. Oh ini ada tentang pendidikan, kita saling memberikan informasi. Ada lowongan kerja, ada ini peningkatan misalnya, peningkatan UMKM. Ini adalah bagian dari tujuan dalam organisasi kita. Tetapi tidak lepas dari itu, yang paling khusus, yang paling lebih, yang paling ditonjolkan adalah pada aspek keagamaannya. Jenengan percaya atau tidak, uang itu tidak menjadi satu-satunya ukuran orang menjadi bahagia. Percaya apa mboten? Jadi uang itu tidak selamanya menjadi satu-satunya alat ukur orang itu menjadi bahagia atau tidak. Jadi kalau kemudian jenengan sekarang berteman, sekarang ini berkumpul, coba kita dengarkan. Berapa banyak orang yang mengeluh dan berapa banyak orang yang bersyukur? Ya, Bunti sing kata, bersyukur napa mengeluh? Mengeluh. Apa kok mengeluh? Sembarang larang. Padahal kita dalam sehari itu makan berapa kali? Hanya 3 kali, nggih. Sekali makan kira-kira jenengan berapa piring? Paling banyak berapa piring sekali makan? 1,5, nggih. Paling ya 2 piring lah. Ada yang makan sampai 1 wakul habis. Mpun kelempoken. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kan kebutuhan kita itu kan hanya itu, sahabat, ibu. Kebutuhan kita itu kan hanya makan sehari 3 kali. Kalau mau ikut Rasul sehari hanya 2 kali dan itu pun hanya makan kurma. Kira-kira perut kita kuat napa mboten? Kuat, jadi kurma 3, 1 kali makan pagi, makan sore. Kita lihat Rasul itu ketika beliau kemudian harus masuk rumah bertanya kepada istrinya, engkau masak apa hari ini? Kemudian istrinya jawab, saya belum masak. Rasul bilang, inni shaimun. Kalau kamu belum masak, maka saya akan puasa. Kalau suami kita gimana, Bu? Ini kan ajaran Rasul nih. Kenapa Bu sekarang yang terjadi itu orang seringnya suka mengeluh, tidak bersyukur. Karena apa? Yang dicari itu yang di luar dari kebutuhan tadi. Maka monggo ini fatayat ini, kita mengembangkan fatayat Nahdlatul Ulama ini adalah bagian dari perkumpulan perempuan muda yang bisa mendampingi suami-suami kita, bisa menjadi putra-putri yang soleh-solehah bagi bapak ibu kita, bagi ibu muslimat dan bapak NU, sehingga kita bisa mengantarkan, kita bisa, kalau ada masyarakat yang mulai bengkok nih, kita lurusin lagi dalam kajian keagamaan. Jadi kalau kita bicaranya tentang ekonomi saja, tadi yang ada, banyak mengeluh nopo banyak bersyukur, jawabnya mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena semuanya mahal. Nah, yang mau dibeli niku lho nopo mawon.
Karena kita sudah kadung biasa membeli atau mendapatkan sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Nah, ini yang kemudian membedakan antara kita. Karena keinginan dan kebutuhan itu menjadi hak, gitu, nggih, masing-masing orang, tetapi mempunyai efek yang berbeda. Disinilah posisi yang tadi saya bilang bahwa tidak semua atau tidak selamanya uang itu menjadi satu-satunya untuk parameter orang bahagia. Jenengan nek mboten percaya, coba kita lihat di media yang bukan TV 9 loh ya. Kalau TV 9 enggak ada begitu. Kita lihat di media yang lain itu. Berapa artis yang kemudian cerai? Pernah lihat? Dia sudah cantik. Gitu? Loh, yuk cantik, oh artis mesti cantik, nek enggak cantik enggak jadi artis. Dia sudah cantik, harta juga ada. Apa kira-kira yang terjadi? Kenapa dia bisa cerai misalnya? Kenapa dia harus bisa bertengkar? Padahal uang sudah ada, kecantikan ada, harta ada. Nah, kita ini fatayat nih jangan begitu. Fatayat nih pengennya kita bagaimana bisa mendampingi suami. Kalau suami sukses ya kita dampingi suami itu, tidak kemudian bermain di belakang. Ini tujuannya fatayat enten. Jadi di sisi keagamaan kita kuatkan teman-teman kita dari sisi keagamaan, karena keagamaan ini akan bisa berjalan jika pemahaman kita tentang sosial, jika pemahaman kita tentang ekonomi, kita juga bisa melek semuanya. Ngaten nggih? Nah, makanya kenapa, mohon maaf saya akan berdiri. Masih ingat nggih Ibu nggih? Sahabat, ini dalam apa namanya ini? Namanya apa ini? Lambang. Ya, lambang. Kalau sudah dikop namanya logo. Nah, itu nggih. Nah, kali ini namanya lambang. Kalau di dalam PRT, PDPRT-nya Fatayat ada pada pasal 1. Jadi arti lambang. Ini kan lambang Fatayat. Lambang ini menunjukkan apa yang akan kita lakukan. Posisi kita di mana itu diwakili oleh lambang ini, Bu. Makanya misalnya kalau saya tidak pakai seragam Fatayat misalnya, meskipun saya tidak pakai seragam Fatayat, orang bisa menyebut, Fatayat Surabaya. Padahal saya tidak pakai seragam Fatayat. Ketika misalnya saya kerja atau saya di tempat lain yang tidak memakai seragam Fatayat, orang kemudian bisa kenal, Fatayat Surabaya. Gitu. Keinginan kita juga begitu. Dengan adanya Fatayat ini, lambang Fatayat ini menjadi cerminan bagi kita. Siapa sih Fatayat itu? Fatayat itu siapa? Fatayat itu adalah kader yang diperumpamakan seperti melati putih. Ini melati, sahabat. Kagungan melati. Tahu melati nggih? Apa melati itu? Jenengan kalau orang ada bilang melati, apa yang terpikir dalam pikiran kita? Putih, wangi, bunga, nggih? Harum, suci. Nah, ini keinginannya adalah ketika kita bicara fatayat, maka fatayat itu harus harum namanya. Fatayat itu putih, bersih, enggak ke kanan, enggak ke kiri. Fatayat itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Fatayat itu bunga, kalau bunga itu selalu disenangi orang, nggih. Jadi kalau ada fatayat, pasti orang harus senang dan jatuh cinta pada dia. Tadi kaitannya dengan surat Al-Mu'minun ada ayat di berapa? Ayo. Yang ini berarti ayat di berapa kalau begitu? Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum
fa innahum ghairu malumin. Nggih ta? Jadi fatayat itu suci. Fatayat itu kredibel. Fatayat itu punya harga diri yang luar biasa. Fatayat tidak bisa gitu ya dipermalukan dan tidak bisa di ini diajak ke sana kemari itu misalnya. Dengan lambang melatih putih di tengah ini. Lah melatih ini tidak hanya diambil bunganya saja, tetapi diambil dengan daunnya. Daunnya dua, kanan kiri. Ini menunjukkan bahwa sahabat Fatayat tetap berdiri tegak di atas bangunan ayah dan ibunya. Siapa ayah dan ibunya itu? Bapak NU dan Ibu Muslimat. Makanya kalau kita kemudian tawadhu, tabarukan kepada Bapak NU, kepada Ibu Muslimat, itu sudah menjadi bagian kewajiban dari sahabat Fatayat. Kalau kita melihat ada sahabat Fatayat, maka ciri yang pertama adalah dia bisa tabaruk, bisa menghormat kepada orang yang lebih tua, menyayangi kepada sesama dan ada orang yang di bawahnya. Itu cirinya. Bunga melati dan dua daun itu berada dalam satu bintang besar. Satu bintang besar ini kita perumpamaan bahwa kita Fatayat Nahdlatul Ulama ini hatinya tetap kepada satu yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu manunggaling Gusti, itu dalam bahasanya ya. Allah itu selalu kalau kita mau turunkan, maka ketika kita percaya kepada Allah, maka akan ada Rasul Muhammad di bawahnya. Ini menjadi satu satuan. Kemudian di samping kanan dan kiri ada bintang, jumlahnya pinten? Jumlahnya berapa? 4 samping kanan, 4 samping kiri, berarti 8. 4 samping kanan kita umpamakan beliau adalah Khulafaur Rasyidun, 4 samping kirinya adalah A'immatul Madzahib atau Al-Madzahibul Arba'ah, imam yang ada 4. Siapa saja imam 4 itu? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Empat madhab inilah yang kemudian kita jadikan sebagai dasar dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kita itu tidak mudah untuk mengkafirkan orang. Kalau ada orang kok kemudian tidak sama dengan kita, ya tidak apa-apa. Jadi kalau ada perbedaan tetapi masih dalam empat madhab, itu mboten napa-napa, tidak usah gegeran. Itu maksudnya. Sehingga kita tidak mudah untuk mengkafirkan orang. Kafir dan tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita mengajak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Urusan beliau nanti ikut atau tidak itu sudah bukan menjadi wilayah kita. Salah satu contoh konkret saja. Misalnya Idul Adha. Nggih, kurban. Jenengan kurban kemarin. Kurban nggih. Ada yang punya anggapan bahwa kurban itu sehidup satu kali. Dan itu hukumnya sunnah. Tapi ada yang punya keyakinan bahwa kurban itu setiap tahun harus keluarkan dan tidak perlu pakai nama ABC tetapi pada keluarga. Misalnya keluarga suami saya namanya Pak Sukamto, keluarga Pak Sukamto itu misalnya. Sementara yang satu enggak, saya harus kurban ini atas nama saya, Siti Muswiko. Tahun depan atas nama anak saya gitu kan. Tetapi cukup sekali dalam seumur hidup dan itu hukumnya sunnah. Boleh, mboten napa-napa, enggak usah gegeran. Karena yang satu tadi, yang nama-nama tadi, pakai nama dan sehidup satu kali itu adalah ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Sementara yang kemudian setiap tahun harus mengeluarkan atas nama keluarga itu adalah apa wong jenengan tadi ininya empat.
Lu ngonten ku terus gegeran. Tapi itu enggak apa-apa, artinya enggak apa-apa itu selama kita jelas siapa yang kita ikuti, kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama yang lain. Lihat dulu dia ikut siapa. Lihat dulu kenapa dia lakukan itu. Jadi jangan mudah menjustifikasi, jangan mudah melakukan gitu ya, atau menuduh bahwa orang itu bersalah. Tetapi mari kita tanya. Nggih, mari kita tanya. Jadi komunikasi kita adalah kita bertanya, ada apa? Kenapa kok lakukan ini? Itu. Tapi kalau kon itu, kamu itu sudah beda. Tapi kalau apa yang dilakukan dan kenapa melakukan itu, insya Allah kita akan selamat. Yeah. Nah, kemudian ini ada tali dari, kalau kita jadikan satu bintangnya jadi berapa? 9, yeah. 4 tambah 1 yang besar. 9 ini salah satu sebagai lambang Wali Songo kita yang ada di Indonesia. Artinya Fatayat Nahdlatul Ulama ini adalah memang tumbuh dari negara Indonesia tercinta. Karena struktur keislaman kita di Indonesia dengan negara yang lain berbeda. Karena nanti akan berbeda antara Islam gitu nggih. Di Indonesia dengan Islam yang ada di luar Indonesia. Itu berbeda. Maka ciri Indonesianya akan kelihatan di sini dengan bintang 9. Kalau kemudian yang suka ke Wali Songo adalah orang NU. Orang yang suka ziarah ke wali itu adalah teman-teman Fatayat dan Muslimat. Kok sekarang kemudian ada yang lain ikut? Ya alhamdulillah, berarti dakwah kita baik. Loh gitu loh sahabat. Jangan kemudian terus marah-marah, misalnya enggak usah. Oh berarti banyak yang ikut, alhamdulillah berarti dakwah kita berhasil. Hanya bagaimana cara mengemas dakwah itu supaya mereka kemudian ikut kepada kita, gitu ya, tidak kemudian menggerogoti organisasi kita. 9 bintang ini dan melati yang ada di dalamnya ditali kukuh 99 tali. Yang tali ini menunjukkan bahwa kita masih berada pada asas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua yang kita lakukan ini berbasis pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bagaimana sekarang nih? Ahlus Sunnah yang bagaimana? Karena sekarang semuanya banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita dengungkan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama yang dalam hadis Rasul ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Kata Rasul yang sampai hari ini, kata Rasul, siapapun yang dia mau mentradisikan, mau melakukan aturan-aturan, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah kita nanti akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barokatil Fatihah. Ya kana budu ya kana sa'in di surat al-mustaqim surat al-ladina nam ta'alaih Allah. Kenapa kita kemudian harus bentuk satu jamaah, harus bentuk organisasi? Karena Rasul, gitu ya, senang dan ayat husi bahwa Islam itu tidak dikatakan Islam kalau tidak ada jamaah. Sawadul a'dom bahasanya Rasul. Jadi perkumpulan yang banyak. Kenapa sih orang banyak dengan satu itu berbeda? Itu kan sudah dilukiskan dalam Islam, dalam agama kita. Kenapa sholat jamaah itu 27 dibanding dengan sholat sendiri? Itu menunjukkan bahwa luar biasa ketika kita mau berkumpul jadi satu. Kita mau melakukan kegiatan apapun kalau sendirian pasti berat. Tapi kalau temannya banyak kita merasa ringan. Yang punya rasa berat ketika bersama-sama itu kecuali
mereka yang hatinya tidak bisa menerima. Kalau kata dosen saya kemarin itu, hati ini butek. Jadi bahasanya kemarin itu, hati ini butek katanya begitu. Ayo kita lihat. Istafti qalbak. Ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita dengan cara kita mencari fatwa pada diri kita sendiri. Harusnya saya sudah bisa melakukan A, B, C, D, E, tapi kok masih belum? Ayo, apa yang salah pada diri kita? Sudahkah sholat ala waktiha? Sudahkah selalu senyum dengan tetangganya? Sudahkah selalu berbagi dengan tetangganya? Sudahkah selalu tersenyum kepada suami kita? Sudahkah kita selalu tersenyum kepada putra-putri kita? Ini yang harus kita lakukan. Sudahkah kita hilangkan jauh-jauh prasangka jelek kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada mungkin misalnya ini atasan kita kalau kita di kantor. Nah, kalau kemudian masih ada yang bilang belum, masih ada yang bilang kadang-kadang ya senang, kadang-kadang ya enggak, kadang-kadang ya senyum, kadang-kadang ya cemberut gitu misalnya. Nah, ini menjadi PR untuk kita. PR untuk kita. Sudahlah, kita enggak usah bilang merubah dunia, kita enggak usah merubahin. Kalau dalam Ghulayain itu dia menyatakan kalau mau merubah dunia sudah datangkan saya 10 pemuda saja misalnya. Ya ini saya bilang untuk pemuda yang ada 10 ini lebih untuk fatayat, mari kita mulai dari diri kita. Kalau kita sudah bisa mulai dari diri kita dengan kita meminta fatwa pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan, insya Allah kesuksesan itu akan mudah kita dapatkan. Amin. Nah, sekarang tadi anggota yang umur 20-45 tadi caranya mendaftar gimana? Monggo bisa rekrut, bisa daftar sendiri, bisa kita ngajak gitu ya. Nanti insya Allah dalam bulan ini PC Fatayat Surabaya akan melakukan database ulang. Jadi kalau tahun periode yang lalu kita sudah punya database sekitar 2.500 sekian, maka kita coba kita data ulang sekarang. Kan mungkin ada beberapa sahabat yang kemudian sudah berpindah di Muslimat, ada yang dari IPP kemudian pindah di Fatayat, sehingga kita akan melakukan pendataan ulang. Nah, ini menjadi bagian dari organisasi. Kemudian apa haknya anggota? Haknya anggota itu adalah dia mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Fatayat, dan juga dia boleh mengusulkan. Nah, ini. Mengusulkan sebuah kegiatan yang memang bermanfaat untuk mengembangkan organisasi ini. Kemudian nanti dalam perjalanannya ada pengurus. Nggih. Pengurus Fatayat, siapa yang boleh jadi pengurus? Semuanya boleh, asalkan sudah masuk dan aktif kegiatan di tingkatan masing-masing. Kalau di Ranting berarti dia sudah ikut di Ranting, di Putat Jaya ini sudah ikut aktif, kemudian dia berhak untuk menjadi pengurus. Nanti naik di anak cabang, di anak cabang juga aktif, bisa naik di anak cabang. Anak cabang begitu di cabang-cabang ada wilayah sampai kemudian pusat. Semua bisa dilakukan dan semua bisa masuk menjadi pengurus. Nah, tata caranya gimana? Nanti akan diatur pada saat kongres. Dan itu seperti yang kita lakukan ketika misalnya kita melakukan konferensi. Sama, mulai dari Ranting sampai di pusat. Kalau kemudian ada kemarin misalnya ternyata di PP menggunakan aklamasi, yaitu menjadi bagian dari kesepakatan musyawarah pada saat itu. Tetapi secara ADART kita sudah menentukan teknisnya. Sama seperti ketika kita melakukan di konferensi, baik rapat anggota di tingkat ranting ataupun konferensi di anak cabang ataupun cabang. Tuh ya. Nah, sekarang kita akan lihat coba, sahabat-sahabat hafalkan maresnya Fatayat. Insyaallah ya. Nah, sebelum kita akhiri majelis taklim kita pada kesempatan kali ini, mari sambil kita hayati, sambil kita renungkan apa sesungguhnya isi dari Mares Fatayat itu. Dan itulah sesungguhnya yang diinginkan
fatayat itu ya menjadi seperti yang ada di Mars itu. Fatayat kepada sahabat Indah. Beliau adalah ketua pimpinan anak cabang Sawahan, Fatayat Sawahan. Oke. Nah, ini menjadi bagian gitu ya. Bagian yang harus kita selalu kita pikirkan, kita pelajari sehingga nanti Fatayat ini menjadi organisasi yang benar-benar diminati dan organisasi yang bisa mengantarkan generasi kita menjadi generasi bermanfaat dan bermartabat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan Allah berkenan memberikan tambahan berkah, tambahan ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita, untuk kehidupan putra-putri kita, sehingga nanti kita bersama-sama akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.